Hasil apa yang bisa diharapkan dari satu proses kolaborasi yang sangat baik di dalam satu perusahaan? Dengan orang-orang yang punya mindset win-win-win, melakukan proses kolaborasi, maka bisa diprediksi bahwa hasil-hasil positif berikut akan dinikmati oleh siapapun yang terlibat dalam kolaborasi di dalam perusahaan itu. Pertama adalah lingkungan kerja yang lebih baik. Kalau lingkungan kerja lebih baik, kalian akan senang berada di sana. Karena kalian senang berada di sana, maka kalian akan mungkin bertahan lama, dan itu sangat baik buat perusahaan. Kedua, itu akan membantu memudahkan melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Karena kalau ada sesuatu yang tidak diketahui, dengan mudah untuk mengkontak orang lain di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah bahwa karyawan akan merasa dilibatkan. Kalian akan merasa dilibatkan. Dan itu sangat baik, karena kalian akan merasa punya kontribusi lebih baik buat pertumbuhan perusahaan, baik sekarang maupun di masa depan. Kemudian kalian mungkin akan lebih paham mengenai tujuan perusahaan. Ya. Sehingga terutama tujuan-tujuan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang akan lebih mudah untuk diraih bersama-sama. Situasi yang baik juga bisa diharapkan berupa fleksibilitas di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, juga bisa mengurangi stres di tingkat karyawan. Semuanya menyenangkan, semuanya mindset positif, mudah mengontak orang lain yang biasa dalam kolaborasi, itu bisa membantu mengurangi tekanan di dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan yang mungkin tentunya tidak mudah. Kemudian kalian mungkin akan memiliki waktu untuk personal yang lebih banyak, karena tidak semua harus dipikirkan sendiri dan bisa menghasilkan lebih baik dan lebih cepat dengan kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Dan yang paling penting yang terakhir adalah Anda akan merasa lebih bahagia. Karyawan akan merasa lebih bahagia. Karyawan yang merasa lebih bahagia tentu akan tidak mudah capek dan mudah sekali digerakkan atau mudah sekali termotivasi untuk mengejar sasaran-sasaran yang ditetapkan di dalam kolaborasi itu. Sebagai contoh, misalnya kalian terlibat di dalam satu tim kecil yang diberi tugas untuk meluncurkan produk baru yang harus bisa diluncurkan dalam waktu 3 bulan. Apa yang terjadi? Waktu itu mungkin terlalu mepet 3 bulan untuk meluncurkan satu produk baru, tetapi karena lingkungan kerja yang baik, mindset yang positif, kegigihan dari kalian semua yang tidak stres, dan karyawannya yang bahagia itu kemungkinan akan mudah untuk mencapai tugas tim kecil untuk meluncurkan produk baru di dalam waktu yang terbatas, hanya dalam waktu 3 bulan ke depan. Kalian bisa pahami ya, dari mulai definisi, kemudian strategi, penghambat kolaborasi, proses kolaborasi, dan hasil dari kolaborasi. Bisa dimengerti kan ya? Cukup mudah bukan? Thank you.